upacara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Minggir. Penutupan kali ini akan dilakukan pelepasan tanda nama pada dua orang anak mewakili teman-teman yang lain dan juga pelepasan balon yang di sini ada voucher seharga Rp200.000 yang menemukan bisa menukar di sekolah pada jam kerja jam 7 sampai jam 14 melayaninya. Pelepasan tanda peserta MPLS yang dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Bapak Asmudi SPD. Pelepasan balon yang dilakukan oleh Pak Ahmad Yani dengan pengguntingan tali sehingga balon bisa meluncur ke angkasa. Di sini disediakan voucher seharga Rp200.000 yang menemukan bisa menukarkan di sekolah pada jam kerja yang dilayani dari jam 7 sampai jam 14. Kali ini akan diadakan pelepasan tanda peserta secara massal. Jadi anak-anak nanti akan melepaskan tanda pesertanya ke atas bersama-sama. Dan MPLS kali ini telah terlaksana dengan lancar dan sukses. Nyanyikan lagu kemesraan di dalam pelaksanaan MPLS kali ini sungguh sangat berkesan bagi anak-anak tentunya dan membawa manfaat yang banyak, terutama di dalam saling mengenal sesama teman, juga mengenal lingkungan sekolah, juga mengenal para guru, karyawan dan sebagainya, dan saling dukung dalam pembelajaran di SMP Negeri 1 Minggir. Semoga ini berguna bagi kita semua dan membawa kesan yang baik buat kita semua. Sampai di sini ada banyak salah dari panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga B
besok lagi kita bisa memberikan yang lebih baik daripada sekarang dan membuat anak-anak kita semakin senang untuk bersekolah, karena sekolah ini adalah sekolah ramah anak, sekolah yang membuat anak-anak menjadi bahagia dan enjoy di sekolah. Terima kasih, sampai jumpa.